Mudah-mudahan saya juga kan membawa positivitasnya kan supaya keluar dari sini dengan hasil juara. Emang dikontrak dari federasi atau gimana? Ya ada hubungan dengan federasi, tapi ini kan bukan hal yang itu nggak penting kalau dikontrak atau enggak. Ini negara saya yang akan tampil di sini. Walaupun saya sudah mencintai Indonesia, tapi kan hati kan masih Brasil. Jadi kan mudah-mudahan ya siapa tahu nanti kan Indonesia juga bisa lolos, kan kita bisa ketemu di babak berikutnya. Itu akan jadi lebih enak lagi. Kalau dari pemain sendiri, apa sih spot yang sejauh ini yang masih jadi misalnya permintaan atau apa dari pemain? Tidak ada. Itu kan fasilitasnya sudah cukup baik. Fasilitas latihan seperti Coach Leal tadi sudah bilang, fasilitas lapangan sudah cukup baik karena kita tahu sudah dijaga betul-betul, sudah disterilkan dan kondisinya cukup baik, hotel juga cukup baik, cuaca juga sudah bersahabat dengan kita karena di negara kita sendiri cuaca juga seperti itu. Jadi saya pikirkan semua sudah menuju ke hari H-nya, itu hari pertandingan di mana anak-anak itu bisa tampil all out untuk dapat kemenangan. Siap. Okay? Siap.